Masuk di jalur 12 KRL menuju stasiun Bogor, jalur 12 hati-hati saat melangkah. Perhatikan aturan selampiran dengan kereta, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Bogor pemberangkatan selanjutnya masuk stasiun Cikini, rangkaian 10 kereta. Jalur 12 sinyal keluar sebanyak 5 diizinkan berangkat. Jalur 12 sebanyak 5 diizinkan berangkat. Hati-hati tujuh dari selatan persiapan langsung tujuan Angke, Kampung Bandan, Kemayoran, Jatinegara. Rangkaian hanya terdiri dari 10 kereta jalur 7 dari selatan persiapan langsung tujuan Kampung Bandan, Kemayoran, Jatinegara. Rangkaian hanya terdiri dari 10 kereta jalur 7. Jalur 8 KRL tujuan Cikarang, pemberangkatan tujuan Bekasi, berangkat dari stasiun Sudirman. Jalur 8 sinyal keluar sebanyak 5 diizinkan berangkat. Jalur 8 sebanyak 5 diizinkan berangkat. 1353C jalur 11 sinyal keluar sebanyak 6 diizinkan berangkat. Jalur 7 KRL tujuan Kampung Bandan, Kemayoran, Jatinegara. Selesai naik dan turun penumpang, persiapan diberangkatkan kembali jalur 7. Lima jalur 7 sinyal keluar sebanyak 5 diizinkan berangkat. Jalur 7, 95 diizinkan berangkat. Tanah Abang, Duriangke, pemberangkatan selanjutnya persiapan berangkat dari stasiun Matraman. Tujuan Tanah Abang, Duriangke, pemberangkatan selanjutnya persiapan berangkat dari stasiun Matraman. Jakarta Kota, 8 dari arah utara akan dipersiapkan masuk ke stasiun Bekasi, jalur 8. Rangkaian terdiri dari 12 kereta jalur 8. Sudah jalur 12 kereta menuju stasiun Bogor, mohon kerjasamanya bagi penumpang yang akan naik agar dapat memberi kesempatan kepada penumpang yang akan turun terlebih dahulu. Hati-hati saat melangkah, perhatikan aturan selampiran dengan kereta, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Sejak stasiun Bogor selesai naik dan turun penumpang persiapan jalur 12. 1338B jalur 12 sinyal keluar sebanyak 5 diizinkan berangkat. Bogor pemberangkatan selanjutnya persiapan berangkat dari stasiun Cikini, rangkaian 8 kereta. Tujuan Bekasi. Berangkat selanjutnya tujuan Cikarang, berangkat dari stasiun Sudirman. Hati-hati jalur 7 dari selatan. Persiapkan masuk kembali ke stasiun Angke jalur 7. Rangkaian 12 kereta jalur 7. Jalur 8 masih tersedia tujuan Bekasi. Berangkat selanjutnya tujuan Cikarang, berangkat dari stasiun Sudirman. Jalur 1355B. Jalur 11 sinyal keluar sebanyak 6 diizinkan berangkat jalur 11.
012 dari arah utara Persib. Jalur 7 Garut Jantan Abang Duriang ini jalur 7 selesai naik dan turun penumpang persiapan diberangkatkan kembali jalur 7. Abang Duriang ini memberangkatkan selanjutnya masuk stasiun Matraman rangkaian 12 kereta. 5137 jalur 7 sinyal keluar supaya 5 diizinkan berangkat. Jalur 7 supaya 5 diizinkan berangkat. Sampai di stasiun Antenangnya 12 kereta 8 dari arah utara. Persiapan langsung ke jalan Cikarang jalur 8 rangkaian terdiri dari 12 kereta jalur 8. Akan dipersiapkan langsung ke jalan Cikarang rangkaian 12 kereta. Jalur 12 masih tersedia tujuan Bogor. Bogor pemberangkatan selanjutnya masuk stasiun Gondangdia. Tujuan Bogor pemberangkatan selanjutnya masuk stasiun Gondangdia. Tujuan Bogor pemberangkatan selanjutnya masuk stasiun Gondangdia rangkaian 10 kereta. 13 dari selatan persiapan untuk tujuan Mandiri kembali sebagai KRL feeder tujuan Bogor rangkaian 10 kereta. Jalur 9 ke Bandara tujuan Bandara Soekarno Hatta persiapan diberangkatkan. 1340B jalur 12 sinyal keluar supaya 5 diizinkan berangkat jalur 12. Bogor pemberangkatan selanjutnya masuk stasiun Cikini. Tujuan Bogor pemberangkatan selanjutnya masuk stasiun Cikini. Jakarta Kota jalur 11 rangkaian terdiri dari 8 kereta jalur 11. Jalur 8 masih tersedia tujuan Cikarang. Jalur 8 masih tersedia tujuan Cikarang. Kereta selanjutnya tujuan Bekasi masuk stasiun Karet rangkaian 12 kereta. Jalur 8 tujuan Cikarang persiapan diberangkatkan jalur 8 pemberangkatan selanjutnya tujuan Bekasi berangkat dari stasiun Karet. 357B jalur 11 sinyal keluar supaya 6 ringnya berangkat. Jalur 8 tujuan Cikarang persiapan diberangkatkan kembali jalur 8. 5128 jalur 8 sinyal keluar supaya 5 diizinkan berangkat jalur 8. Berangkat selanjutnya tujuan Bekasi masuk stasiun Sudirman Baru. Berangkat selanjutnya tujuan Bekasi masuk stasiun Sudirman Baru rangkaian terdiri dari 10 kereta. Jalur 12 dari arah utara persiapkan langsung tujuan Bogor yang akan diberangkatkan terlebih dahulu. Hati-hati 12 dari arah utara akan dipersiapkan langsung tujuan stasiun Bogor yang akan diberangkatkan terlebih dahulu. Rangkaian terdiri dari 10 kereta jalur 12 dari